Assalamualaikum kawan. Jadi kali ini saya akan membuat kue ubi ungu yang harum dan menul banget. Jadi di sini saya sudah siapkan ya ubi ungu yang udah dicuci bersih lalu diiris tipis sebanyak 150 gram ya. Dan kalau sudah seperti ini, sekarang ubi ungunya kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Di sini saya sudah manasin kukusan ya. Kita kukus sampai empuk atau sampai hipu ya. Sekarang kita siapkan mangkok besar atau baskom ya. Kita tambahkan 140 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka, dan 80 gram gula pasir. Kita aduk ya. Kita tambah 1/4 sendok teh garam. Kalau sudah tercampur dengan rata, kita kesampingkan dulu. Kalau sudah empuk, kita angkat. Lalu ubinya kita masukkan ke dalam blender ya, yang 150 gram. Kita tambah dengan 180 ml santan dan 1 butir telur. Kita blender sampai halus ya. Sekarang kita siapkan adonan tepung yang tadi ya. Kita tambahkan 1 sendok teh ragi atau permifam. Lalu kita aduk. Dan sekarang kita tuangkan jus ubi ungunya. Kita masuk ke dalam adonan. Lalu kita aduk. Kita aduk sampai kalis ya. Jangan sampai ada tepung yang bergerindil. Kita masukkan 1 sendok makan minyak. Lalu kita aduk. Dan terakhir, saya mau memasukkan ini kismis ya atau anggur kering. Kalau ini opsional, saya masukkan anggur kering ini seberat 50 gram, 30-50 gram ya. Masukkan ke dalam adonan. Kalau ini opsional ya. Kalau sudah tercampur dengan rata, sekarang kita siapkan loyang. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak ya. Ini sudah diolesi dengan minyak ya dan dilapisi dengan kertas dalamnya. Lalu adonan kita tuang ke dalam loyang. Kalau sudah kita ratakan. Dan sekarang adonan kita simpan kurang lebih selama 30 menit ya. Jadi di sini saya akan menutupnya. Oke, adonannya kita simpan dulu selama 30-40 menit. Setelah disimpan kurang lebih 40 menit, adonannya nampak mengembang ya. Dan sekarang kita buka tutupnya. Oke, sekarang kita kukus kuenya. Jadi di sini saya sudah memanaskan kukusan ya. Dan sekarang kita masukkan. Jangan lupa tutupnya dikasih lap ya biar enggak uapnya tidak menetes. Oke, kita kukus selama 40 menit. Setelah dikukus 40 menit, kita angkat. Oke, sekarang kuenya kita dinginkan dulu beberapa saat. Kalau sudah dingin, kita buka lapisan kertasnya.
sangat empuk banget ya. Oke, sekarang kita potong. Ini kuenya sudah saya belah ya. Sekarang kita ambil satu. Kuenya sangat empuk ya. Oke, sekarang kita cicipi seperti apa rasanya kue ubi ungu. Mari makan. Rasanya sangat enak sekali. Gurih, empuk, dan agak kenyal, sedikit kenyal ya. Dan juga ada crunchy-crunchy dari buah keringnya ini atau kismis dari anggur keringnya. Perpaduannya sangat pas sekali. Rasanya sangat mantap sekali, pokoknya sangat rekomendasi. Jadi yang punya ubi ungu di rumah, boleh dicoba untuk membuat kue yang seperti ini. Rasanya pokoknya sangat rekomendasi. Oke kawan, untuk video ubi ungunya, sampai di sini dulu. Saya akan bikin lagi video-video lainnya, tentunya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao!